Okey, nama saya Muhammad Azmi Aris bin Rashid, umur 22 tahun, berasal daripada Pulau Pinang and main left back. Bangga, family bangga, saya pun sendiri berbangga sebab family sendiri pun orang Baling and alhamdulillah lah rezeki untuk 2022. InsyaAllah saya akan bagi apa yang saya belajar dekat Mutiara Impian ataupun Pulau Pinang sebelum-sebelum ni, saya akan bagi sehabis baik untuk Kedah. Cabaran tu agak mencabar lah sebab nak fight tempat ni bukannya senang. So hari-hari kena tunjuk dalam training, kena tunjuk kat coach apa yang kita mampu buat. Kalau ada rezeki, coach akan bagi kita peluang main, kita tunjuk sehabis baik kat dalam padang. Sama, setiap tim kita main, sasaran sama. Kita nak dapat top 1. Siapa kalau kita main untuk satu tim tu, kita nak juarai mana-mana liga. InsyaAllah kita akan buat yang terbaik lah tahun depan. Ya, mungkin dalam apa yang kita tengok, 4 perlawanan ni mungkin compact, dia punya jadual compact. So ada masa kita main, ada masa kita keluar, and then kalau kita dapat peluang main tu, kita tunjuklah saya lebih baik. Lama siapa yang tak mau main kat Kedah ni. Mak ayah saya pun bila dapat offer daripada sini pun, saya rasa macam tak cakap banyak and then go pi lah Kedah. Rezeki yang dia cakap macam tu. Sasaran untuk tim, insyaAllah akan baik yang terbaik untuk mana-mana liga. And sasaran untuk sasaran individu, still muda, and then kita nak cari pengalaman. Mungkin kita boleh, insyaAllah kalau ada rezeki, kita stay lagi dengan Kedah. Sasaran individu itu je, berjaya, dapat happykan family, itu pun dah cukup. Daripada saya sekolah Mutiara Impian, lepas setiap fasa tu saya belajar benda baru. So saya nak terima kasih dekat Mutiara Impian, Piala Presiden, Pulau Pinang, selama 4 tahun saya dekat sana. Terima kasih. Family saya lah, mak, ayah, adik-adik, abang, semua bagi pendapat masing-masing supaya saya tak stop main bola, saya teruskan main bola sebab saya ada pengalaman dulu, tak ada gaji and main bola tapi tak ada gaji. Tapi family lah banyak cakap support supaya saya tak berhenti main bola, just go tak putus asa.